Amanda Manopo dan Putri Anne punya gaya yang berbeda dalam menampilkan tato di tubuhnya. Artis Amanda Manopo dan Putri Anne ternyata sama-sama memiliki tato unik di tubuh mereka. Adapun Amanda Manopo punya tato yang terlihat berupa gambar pistol, sedangkan Putri Anne gambar awan. Amanda Manopo saat pamerkan tato bergambar pistol di akun Instagramnya @amandamanopo. Ia tampil percaya diri saat kenakan baju terbuka. Ternyata tato pistol di bawah ketiak kiri Amanda Manopo sudah menghiasi tubuhnya sejak lama yang diketahui dari unggahan lama Instagramnya. Tato yang terletak di bagian tubuh kiri semakin jelas ketika artis muda tersebut mengenakan baju yang terbuka. Potretnya memukau saat rambut pirang sepundak dibiarkan tergerai setengah hingga lipstik ungu tipis yang dikenakan Amanda. Sedangkan istri Arya Saloka, Putri Anne, tampil dengan rambut pirang setelah pamerkan tato berbentuk awan di bagian tubuh kanan. Putri Anne pamer tato awan di bagian kanan tubuhnya yang dibagikan dalam unggahan Instagram pribadi @anneofficial1990. Wanita 33 tahun tersebut tampak melakukan selfie dengan pose yang sekilas cukup mirip dengan melempar senyum ke arah kamera dengan wajah sedikit menengadah. Ditambah lipstik merah tebal yang menghiasi bibirnya, dipadukan dengan riasan mata tidak terlalu mencolok yang membuat ia tampil lebih fresh. Ia tampil percaya diri saat rambut ikalnya dibiarkan tergerai sebelah. Rambut Amanda dan Putri Anne sama-sama dicat pirang saat pamerkan potret selfie.